balik lagi di Nevirus World Klein Aba Oh. Nah, hari ini aku di Bali lagi dan kali ini aku mau ke salah satu beach club, tapi bukan by the beach, cliff club, whatever. Ya, jadi kayak cliff gitu, namanya 180 Club. Nah, adanya di daerah Pecatu, Uluwatu, daerah situlah ya. Ya, jadi kita mau ke sana dan udah sempat mau bikin reservasi, cuman katanya a bit full, tapi bisa datang aja, kayaknya sih bakalan dapat tempat. Let's see mau gimana. Dan masuknya kalau nggak salah bayar juga 400.000 per orang, dan 400.000-nya bisa ditukar. Bener apa enggaknya nanti aku akan kasih tau lagi pas aku nyampe sana. Jadi sekarang kita lagi di go car, kita mau berangkat dulu ke sana. Kebetulan kali ini aku staynya di Mercure. Apa ya? Oh, Mercure Resort Canur. Nah, kalau seandainya kalian mau tahu Mercure Resort Canur kayak apa, klik di sini. Di sini. Ya, klik di sini. Nah, ini nih video tentang hotelnya kayak apa. Jadi aku pisahin. Oke. Okay. Ya. Kita nikmati perjalanan hari ini. Kalau enggak kita tidur aja. A few moments later. Bagi dulu nih, jadi adanya di DH Hotel. We'll be picking. I can see you guys too. Camera. Yeah. Please dan ada kayak infinity poolnya. Nah, kalau seandainya mau masuk sini itu harganya tadi udah aku bilangin 400.000, ternyata benar, dan yang bisa ditukar untuk makanan hanya 350.000. Jadi 50.000-nya buat entrance fee. Which is ya oke lah ya. Terus kita bayar 400.000 udah dapet tempat tidurnya itu. Nah, terus yang oke di sini kalau seandainya udah sedikit full, which is kayak gini tuh udah full, padahal masih ada tempat lah kalau untuk orang berdiri-diri. Dan mereka nggak ngebolehin orang lain untuk masuk ke dalam sini. Jadi kalian nggak di sini tuh kayak nggak pack gitu loh, nggak sesek gitu kayak beach club lainnya. Jadi benar-benar chill, benar-benar peaceful, terus udah gitu benar-benar tenang. Pokoknya cocok banget dan benar-benar recommended untuk makanannya. Enak banget makanannya. Tadi aku pesen mie ayam. Terus harganya cuma mie ayam doang, itu namanya mie ayam Jakarta dan itu harganya Rp125.000, which is enak juga. Jadi ya kalian harus nyoba sini dibanding kalau sana Omnia yang sedikit like crowded gitu. Nah, kalau seandainya di sini itu benar-benar peaceful banget, supaya benar-benar peaceful. Yeah. Sampai mau sunsetan tapi nggak ada sunsetnya di sini sayangnya, jadi adanya di the other side of this place. Ya, seru banget di sini. Jadi ternyata tempat ini itu kosong kalau seandainya setelah jam 3 sore. Jadi kalau kalian mau kesini setelah jam 3 sore itu enak banget karena kosong terus sepi. Kalau seandainya kesini jam 12-an sampai jam 3 itu benar-benar agak rame, dan kadang-kadang kalian nggak bisa masuk karena mereka memang punya budget
bukan budget ya, dijumlahin gitu berapa orang yang hanya bisa masuk ke sini gitu. Jadi kalian harus buat reservasi dulu in advance. So guys, ini dia di 180 Club. Nah, tepatnya ada di The Edge Hotel. Kalau seandainya kalian mau ke sini, come. Keren banget kan view di belakangnya. Nah, jangan lupa tadi aku udah bilang 400.000 untuk entrance-nya dan 350.000 kalian bisa change untuk makanan atau minuman. Jadi kalian bisa beli makanan dan minumannya sebanyak 350.000. Oh ya, 450.000 itu plus-plus, jadi bukan net. Jadi nanti ditambahin sama service and tax-nya. Okay guys, so if you like this video, please share some love by liking this video as always. And then sharing is caring, so you need to share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa yang terakhir, subscribe. Ini penting banget soalnya, subscribe. And then you guys remember, stay happy, less drama. Bye, balik lagi nanti di video aku selanjutnya di Navy Rose World, Klein Abah. Oho.